Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Babang Michael di GTA 5. Oke guys, jadi kali ini kita akan lanjutin 300 hari di GTA 5 bersama Bang Michael, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai aja di hari ke-201. Let's go. Rumah Bang Michael ini, waduh, kalau dibilang gede-gede banget cuy. Dia punya lapangan tenis sendiri, ya kan tuh. Kalian bisa lihat gede banget cuy, banyak banget. Cuman kalau misalnya tinggal sendiri, aduh agak bingung juga gitu ya. Jadi selama ini Bang Michael tinggalnya sendirian dan juga dia nggak punya pembantu gitu ya teman-teman ya. Kalaupun dia mau nyuruh-nyuruh kayak misalnya nyetrika baju, nyuci baju, tukang kebun, itu tukang semua guys. Maksudnya kayak panggilan harian aja gitu. Tapi kayaknya udah waktunya dan saatnya Bro Michael ini dia membutuhkan ini deh teman-teman. Membutuhkan asisten rumah tangga ya teman-teman. Dan nanti yang buat bersihin kolamnya siapa, yang bersihin taman siapa, kan pengen gitu ya. Oke guys, jadi sebelumnya buat kalian yang belum nonton dari awal, nonton dulu dari awal biar paham tentang alur kehidupan Bang Michael, teman-teman. Kita mau minum jus dulu nih. Udah disiapin cuy. Ini jus apa? Enggak usah. Minum jusnya udah kayak minum jamu cuy, langsung diteguk. Ya Allah, ini jus dari mana gitu. Bikin lagi dong, bikin lagi. Aku mau. Oh, gimana cara bikinnya cuy? Ya udah, enggak apa-apa ya. Oke guys, jadi Bang Michael ini adalah dia sudah menjadi pengusaha ya teman-teman ya. Di episode sebelumnya di 200 hari bersama Bang Michael itu dia menjadi pengusaha es krim yaitu Mixu. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya ada di description atau kalian bisa langsung kunjungi channel gua. Oke guys, jadi ya keseharian Bang Michael kayak gini-gini aja teman-teman. Gabut, nonton TV ya kan. Karena udah nggak ada yang dikerjain lagi gitu ya. Oke, sekarang kita nonton TV dulu aja untuk Bang Michael. Duh, Bang, nyalain TV-nya. Nyalain malah berdiri teman-teman. Oke. Nyalain. Lalu nyalain TV-nya gimana ya? Nyalain. Oke, kita nyalain. Nice. Kita sambil biasalah kebiasaan Bang Michael, bos. Nyantuy. Beuh, gila. Bos banget gak tuh mah, bro. Aduh. Nyantai sambil nikmatin hari libur, teman-teman. Oke, jadi Bang Michael ini adalah kalau misalnya kalian nonton dari awal, dia dari bener-bener miskin sampai dia punya uang dan bisa punya rumah sebesar ini guys. Aduh, keren banget Bang Michael. Dan sekarang dia udah punya usaha es krim dan es krimnya itu laku keras di mana-mana cuy. Wah, tinggal dia tugas dia nyari ruko kosong aja teman-teman. Makanya udah mau nyantuy aja ya. Aduh, daripada gabut kayaknya ngapain nih, mau ngapain ya? Coba kita lihat, cek dulu, cek HP. Oh, mau ngapain ya bos? Gabut juga main HP. Kayaknya beli mobil asik ya. Beli mobil asik nih. Oke lah, kita beli gas, beli mobil aja. Jadi Bang Michael mau tidur dulu guys. Aduh, mau tidur. Mungkin besok atau lusa dia akan pergi ke showroom mobil untuk beli mobil guys. Aduh, gabutnya orang kaya begini, pengen beli mobil, tinggal beli gitu. Padahal dia udah punya mobil cuy, udah punya mobil yang Camry itu. Cuman kayaknya mobilnya sering ke bengkel, jadi udah minta ganti ya teman-teman. Lagi pula itu mobil hasil pemberian dari yang punya rumah ini guys. Jadi ya kita harus beli mobil baru kita ya guys ya. Oke, kita akan tidur aja dulu. Oke, Bang Michael udah kelar mandi teman-teman. Jadi kita mau langsung pergi aja ke showroom mobilnya teman-teman. Aduh, ya ginilah namanya kegabutan orang kaya ya teman-teman. Gabutnya beli mobil cuy. Oke, rumahnya gede banget cuy. Kita naik taksi aja lah, kan kita mau langsung bawa mobilnya ya teman-teman. Kita mau naik taksi aja, taksi. Kita telepon taksi guys. Kita mau minta anterin taksi buat ke sana ya. Kira-kira
cab. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Great. Oke. Okay. Mobilnya akan datang, teman-teman. Mas, ke showroom mobil ya, Mas. Bentar, showroom mobilnya itu ada di Oke, kita ke showroom mobil ya, Mas. Ngebut aja langsung, Mas. Oke, kita nyantui aja, guys. Aduh, ini di dalam taksi, Bos. Mas, enggak usah pakai radio lah. Enggak usah dengerin radio, males banget saya. Anjir, Sultan bebas, cuy. Enggak, lanjut. Lanjut, Bro. Lanjut. Jangan ditabrak juga dong. Aduh. Oke, enggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Woi, ugal ya. Dia enggak tahu yang dibawa itu siapa. Sultan, cuy. Ugal banget anjay mobilnya. Ugal-ugalan sekali ini supir ya. Waduh. Oke, teman-teman, kita udah sampai di sini. Oke, cuman $57. Oke. Ah, kita masuk ke dalam. Waduh. Wah, rame banget cuy ini. Rame parah cuy. Oke, kita akan maju aja. Banyak banget cuy mobilnya. Wah, ini kan tempat dulu kerjanya Michael ya, teman-teman. Kalian kalau misalnya udah nonton video sebelum-sebelumnya, pasti kalian tahu dulu Michael pernah kerja di sini cuy. Halo, Pak. Oh, iya, Mas. Si bos masih ada enggak ya? Si bos masih ngejabat di sini enggak ya? Oh, Pak, mau nanya, Pak. Iya, Mas, kenapa ada apa? Kalau ruangan Bu Poppy di mana ya? Oh, itu benar, Bapak, lurus aja ke sana. Oh, lurus aja itu benar ya? Iya, Pak, tinggal masuk aja. Oke deh, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Okay, jadi dulu tuh Bang Michael ini kerjanya sama seperti Bapak itu, dia bersih-bersih di sini jadi cleaning service, teman-teman. Oke. Okay. Bu Poppy, Bu. Bu Poppy ya? Iya, saya Bu Poppy. Bu, udah kayak nawarin ini Mi Poppy. Bisa aja. Bu. Saya ingin mau beli, udah saya ingin. Bu, saya mau beli mobil nih, Bu. Aduh, ada mobil bagus enggak kira-kira? Wah, pastinya dong. Di sini mah banyak mobil bagus dan berkualitas. Oh, ya kalau gitu saya mau lihat-lihat dulu aja deh. Ya udah, yuk mari Mas ke sebelah sana. Oke. Oke, teman-teman, kita udah ditemenin sama Bu Poppy-nya langsung. Mas, emang butuh mobilnya buat apa? Kenapa? Iya, mau cari mobil kayak gimana? Saya sih butuhnya ya buat, nggak tahu, saya bingung juga. Saya cuma pengen iseng aja beli mobil. Ya sambil lihat-lihat aja deh. Oh gitu, Mas. Ya udah, lihat-lihat dulu aja. Kalau di luar itu apa? Oh, itu tipe mobil keluarga. Sama dijual? Iya dong, dijual. Oh, sama. Oke. Ini apa ini? Oh, itu mobil Pajero, Mas. Oh, ini Pajero? Iya, Pajero. Boleh saya lihat nggak? Iya, silakan masuk, dicek aja, Mas. Cek dulu aja. Ini mobil bagus kok. Oke, Bu, siap. Saya coba lihat ya. Silakan, Mas, kita silakan. Pakainya pakai tampilan begini aja ya, teman-teman. Kayaknya enakan begini. Oke, kita cobain dulu. Oke, Bu, enak sih ini. Ini buat berapa orang? 7 orang bisa? Bisa 7 orang, nanti tinggal tambah kursi belakang aja. Bisa ya 7 orang ya. Klaksonnya juga enak. Itu kilometernya baru berapa? 40 km? Iya, rendah banget. Ini mobil kan? Mobil baru 40 km pemakaian. Iya, masih rendah banget kilometernya ini mobil. Ini bagus ya. Bagus sih, Bu. Ini harganya berapa? Ini harganya 589 juta. Oh, 500 jutaan. Iya, Mas, ini 500 jutaan dan semuanya okay sudah dapat asuransi. Saya mau lihat-lihat dulu aja ya. Oh, silakan, Mas. Oke, guys. Jadi kita mau lihat-lihat dulu aja. Kalau ini apa nih? Ini mobil apa nih? Ini kayak mobil Honda Jazz gitu ya? Oh, tapi bukan Honda Jazz, teman-teman. Dan ini oh ini lagi ada negosiasi juga, teman-teman. Wah, ada yang mau beli juga nih kayaknya nih. Bu, ini apa? BMW X berapa ini? Oh, ini BMW X7, Mas. Oh, Bu, saya cobain dulu ya, nyobain ya. Kita cobain dulu, teman-teman. Enak sih. Wow. Wah, ini udah smart banget ya, Bu. Bu, saya di belakang, Mas, nih, di belakang. Wah, di belakang. Wah, ibunya kenapa begitu duduknya, Ci?
Oke, kita fokus. Dan ini udah sunroof ya teman-teman. Aduh, keren banget teman-teman. Dalamnya juga udah teknologinya udah bagus banget, udah digital semua cuy. Bagus nih bu. Kalau ini harganya berapa kisaran? Oh, ini karena mobil keluaran terbaru jadi harganya ini masih tinggi mas. Ya kisaran sampai 3,4 lah mas ini mobilnya. Karena fiturnya udah canggih banget mas ini mas. Oh berarti 3,4 m. Iya betul sekali. Beda juga, beda selisih jauh banget ya sama Pajero. Bukan jauh lagi mas. Iya sih kalau dilihat juga emang lebih megahan ini sih. Oke guys, Alphard juga bagus sih. Tapi kalau misalnya Alphard tuh enakan disetirin. Kalau nyetir sendiri mas sama aja bohong. Iya kan? Ya kita beli Alphard boleh juga sih, tapi harus nyetirin gitu. Nah disetirin lu, ibunya bisa tembus. Gue emang mode baru ya itu. Mobilnya bisa tembus begitu. Wah tapi ini mati semua nih bu. Iya itu buat sampel aja mas. Oh ini cuma contoh doang sampel. Iya mas, ini mobil aku keras tau mas. Dan banyak dipakai-pakai artis-artis mas. Kurang-kurang. Saya pikir bagus dalamnya bu. Ini mobil apa nih bu? Ini mobil Avanza mas. Avanza, Avanza tahun berapa nih bu? 2014 mas. 2014. Ini Avanza 2014 teman-teman. Di sini kalian ada yang punya mobil Avanza nggak? Atau tahu mobil Avanza nggak teman-teman? Wah ini biasanya buat apa bu? Mobilnya bu? Coba kita naikin dulu aja deh, cobain. Wah dia setir kanan teman-teman. Beda dari yang lain. Kalau yang lain kayaknya setir kiri ya. Oh iya bener. Oh kalau ini berapa harganya? Ini harganya 135 juta mas. Bu ini cuman 130-an. Oh murah banget cuy. Ini yang ada kita bikin giveaway aja. Giveaway mobil Avanza ya teman-teman. Oke ini keren banget sih teman-teman. Wah mewah banget nih. Boleh saya naikin bu? Iya silakan mas silakan. Oke siap. Oke guys kita mau naikin dulu mobilnya. Wow ini keren banget sih teman-teman. Coba saya gas ya. Oh iya tenaganya bagus sih kayaknya. Tapi kalau untuk suara sih kayaknya karena ini emang mobil listrik ya teman-teman, jadi agak kurang gahar gitu. Tapi untuk interiornya wah luar biasa sih. Ini harganya berapa bu? Kalau ini harganya 4,1 m mas. 4,1. Wah lebih mahal berarti dari X7 ya. Boleh deh, saya mau ini aja. Oke mas, biar saya siapin diskonnya. Udah, ya mas. Udah gak usah pakai diskon-diskonan. Langsung diurus aja yuk bu. Oke deh mas, mari ke ruangan mas, kita urus. Oke guys. Jadi Sultan lebih memilih BMW i8 teman-teman. Ya, jadi akhirnya dia beli BMW i8 dan dia akan melakukan proses pembeliannya. Mana sih ibunya? Jadi Sultan yang semangat ya teman-teman. Oke. Minum dulu guys, aus nih. Aduh, gak enak juga ya tinggal sendirian begini. Oh iya ya. Habis ini ngapain ya, bingung juga sih. Kayaknya kita bikin lowongan online aja deh. Buat supir sama buat pembantu di sini. Enak banget. Yaudahlah kita bikin lowongan dulu. Nah tutup. Oke teman-teman, jadi Michael ini dia mau bikin lowongan online teman-teman ya. Jadi mau bikin lowongan online di aplikasi ya, untuk apa, job street gitu teman-teman. Oke ini gini dan ini dibuka ini ke sini website. Oke mana? Oke kita media entertain. Kita kesiniin aja. Oke. Oke ceritanya kita udah daftarin sini. Oke kita udah daftarin ke sini dan tinggal terima ininya aja teman-teman ya. Siapa tahu rame langsung banyak yang mau antri ya teman-teman.
Aduh, bingung juga nih ya Bang Michael nih. Mau ngapain juga, mau ngapain lagi gitu. Mau apa, ke kantor lagi ya? Ke kantor lagi aja apa ya? Buat ngecek ini. Cuma lagi mager aja sih ke kantor. Ya udah deh. Coba kita lihat scroll-scroll tok-tok dulu aja deh. Ini konten apa deh? Apaan sih nih konten? Lah kenapa isinya ginian semua konten? Ya ampun, mandi lumpur. Mandi air ragi. Mandi air keras. Aduh. Orang kok aneh-aneh ya. Eh tunggu. Ini kenapa nih? Kok nenek-nenek ngapain ini? Ibu-ibu, nenek-nenek. Kok mandi air? Mandi lumpur juga. Sampai berjam-jam. Coba aku gua lihat profilnya dulu deh. Ini. Loh, tapi orangnya ganti-ganti loh. Wah. Ini wah. Ini orang di belakangnya siapa sih, di belakang apa namanya? Konten ini tega banget sih, orang tua disuruh kerja begini. Aduh. Parah banget sumpah. Bisa enggak sih dilaporin ke polisi aja kayak gini? Oke, teman-teman. Jadi Bang Michael tadi habis scroll media sosial dan ternyata lagi rame banget kayak mandi lumpur, mandi air keras, mandi apar, mandi apalagi tuh, mandi emas, mandi sirup, mandi Coca-Cola, mandi air soda, mandi apa, banyak banget. Dan ada satu yang membuat Bang Michael ini apa namanya, membuat geram ya, karena ini gak layak banget gitu. Masa orang tua disuruh mandi berjam-jam kayak gitu buat mencari keuntungan, dan yang punya akunnya itu malah dia hura-hura dan dia update-update status gak jelas gitu. Siapa yang kerja, siapa yang capek, siapa yang nikmatin. Kayaknya Bang Michael mau pergi ke kantor polisi aja ya. Pergi ke kantor polisi buat laporin ke polisi, kira-kira kayak ginian tuh bisa ditindaklanjuti atau enggak ya. Let's go ya teman-teman. Aduh, kasihan banget loh ibu-ibu kayak gitu loh. Dipaksa, enggak tahu sih dipaksa atau enggak, cuman ya menurut Bang Michael itu enggak bagus lah gitu, enggak bagus untuk dicontoh. Dan juga aduh, harusnya orang tua tuh disayang ya kan, jangan malah disuruh begitu-begitu. Oke lah, kita ke kantor polisi nih guys, kita tanya ke Pak Polnya. Kita juga ya cuman mau coba aja tanya ke Pak Polisi, bisa enggak kira-kira untuk dilaporkan kasus ini gitu. Oke, kita akan pergi ke kantor polisi aja teman-teman. Oke teman-teman, kita udah nyampe apa namanya, kantor ya, kantor polisi. Dan let's go, kita akan turun aja. Bang Michael mau coba laporin keluh kesah Bang Michael. Kita lihat kantor polisi, kira-kira ada orang nggak ya. Biasanya ada di belakang sih Pak Pol. Oh itu ada Pak Pol. Oh ini ada cuy, ada cuy. Pak Pol. Wah itu ya. Ini aja nih Pak Pol. Halo Pak, selamat siang Pak. Siang Mas, ada apa ya? Iya Pak, saya mau melapor. Enggak sih, saya cuma mau nanya doang sih Pak. Enggak mau melapor gitu. Gimana, cuma mau nanya. Bapak coba deh cek di akun ini nih, di TokTok. Akun apa ya Mas ya? Sama Instagram. Iya, di aplikasi itu. Oh iya, coba saya cek dulu. Lagi rame banget. Ini saya sudah lihat nih Mas. Yang mana Mas? Itu yang mandi lumpur itu loh Pak. Oh yang ini. Ya ini lagi rame banget ini ya. Iya Pak. Itu kalau misalnya kalau kayak gitu bisa dilaporin ya sih Pak. Soalnya saya ngerasa kasian gitu Pak sama yang mandinya itu. Wah, ini konten apa ini? Masa ibu-ibu suruh berendam sampai berjam-jam. Ya kan, gak benar kan Pak?
Masa iya ibu-ibu disuruh mandi sampai 3 jam, parah banget kan? Kalau yang kayak gini, kita nggak bisa langsung tangkap, paling kita akan tegur terlebih dahulu sih, Mas. Oh gitu, Pak. Yaudah deh, Pak. Yaudah, nanti kita bikin, saya bikin jadwal aja deh sama pihak kepolisian untuk kita coba datang ke tempatnya aja ya, gimana, Pak? Iya, Mas, tegur aja dulu. Oke deh, makasih ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Jadi Pak Michael jadinya kan Bang Michael udah ngobrol sama Pak Polisi tentang video itu. Ya katanya kalau kayak gitu sih tergantung dari masyarakat aja sih, teman-teman. Ya tapi kalau misalnya merasa risih, kayaknya gak bisa untuk ditangkap. Bukan gak bisa sih, tapi mungkin kita akan menegur dia untuk tidak melakukan hal itu lagi aja gitu ya, karena itu adalah perbuatan yang kurang bagus lah ya. Oke, teman-teman, jadi Michael ini akan pergi ke kantor ya, teman-teman, untuk mengecek kantornya. Ini habis dari ya biasa meeting sama klien di sini ya, teman-teman. Jadi sekarang kita langsung pergi aja ke kantor, let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita jalan aja, bro. Ini lihat mana ya, sini betul? Betul, bos. Iya, guys. Jadi ya keseharian Michael itu ya seperti ini. Kalau hari-hari biasa itu dia kerja ya, teman-teman ya, ke kantor itu pun ya. Kantor udah kantor sendiri kan? Kalian tahu juga ini kantor dia udah kantor sendiri. Jadi bebas sih sebenarnya mau datang atau enggak ke kantornya kan. Ya, tapi kadang ya karena gabut juga Michael ya, jadi ya mendingan dia ke kantor, di rumah juga ngapa-ngapain ya kan. Jadi ya udahlah, dia pergi akhirnya. Oke, kita lanjut aja, kita langsung pergi ke kantornya ini, teman-teman. Ya. Karena gabut juga gitu. Karena sebenarnya Michael di rumah aja pun gitu udah banyak, cuy. Karena bisnisnya udah jalan bagus banget sih, Bu. Bu, aduh. Bu, maaf, Bu. Bu, apa-apa, Bu? Bu. Aduh, video orang apa ini? Bu. Aduh, siapa juga? Bu. Iya, Ibu. Aduh, ini berdua. Aduh. Dia malah lari, padahal mau ditanya gitu. Dia sakit nggak, kalau mau dibawa ke rumah sakit aja dibawa gitu. Kalau enggak, kalau misalnya ini dikasih duit aja gitu sama Michael. Ya udahlah, nanti kita bilang di ini aja lah, di polisi atau di mana lah, kalau nggak di internet. Oh, kenapa duduk di belakang? Aduh, Michael kayaknya udah ngebet banget pengen punya supir apa ya. Oke, kita akan maju aja, let's go. Satunya di sini doang anjir. Penuh gak ya? Oh enggak, cuy. Enggak penuh, cuy. Let's go. Kita akan jalan aja. Kita maju. Yuk, kita akan masuk kantor nih, guys. Yoi, kita masuk ke kantor, teman-teman. Tuh, wah, banyak karyawan-karyawan lain pada nyantui, teman-teman. Oke, kalau gitu oke. Oke, kita maju jalan. Let's go. Aduh, nah ini dia kantornya, bro. Kantor Misha, pemiliknya Michael Anjaps. Kalian tahu Misha nggak, teman-teman? Misha. Jadi bacanya itu Misha, teman-teman, bukan Mixu. Nih kantornya ada di atas nih. Kalau misalnya kalian belum lihat tuh, yang baru nonton video ini, tuh biar kita kasih lihat tuh. Wow, lombongnya gede banget. Mixu atau Misha Ciremai, cabang lu udah sampai ke Ciremai, cuy, luar biasa. Ya, kita akan naik aja ke atas, teman-teman. Aduh, ha, tuh kalian bisa lihat ini kantornya Michael dan ini kantor Misha-nya. Mantap jiwa, jiji wawa, tuh mantap. Oke, ini karyawan-karyawan kita, bro, mantap jiwa nih. Halo, pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana hari ini kalian?
aman ya kalian ya, happy ya, happy ya. Pastinya selalu happy semangat dong, Pak. Oke. Eh, Audrey nanti jangan lupa ya. Oh iya iya, siap ya. Eh, gimana konten, gimana kamu, udah bagus, udah selesai belum konten? Sedikit lagi Pak, selesai Pak, lagi proses rendering. Oh sedikit Pak. Lagi, oke, terus lanjutkan bro. Alright. Oke, jadi kita di sini mau nanti ngobrol sama teman-teman yang lain ya, tapi kayaknya bos Michael kepagian nih teman-teman datangnya. Oke. Lalu kita sambil lihat-lihat dulu. Lihat deh orang-orang kenapa sih makin kesini makin macem-macem kontennya. Iya, makin pada nekat gitu, enggak jelas ya. Jadi duit gitu banget. Itu ada yang lagi ngobrolin. Apa? Ada ini. Iya tahu kesian. Hey. Kalian lagi ngobrolin apa? Ini Pak, kasihan banget ada konten. Iya, parah banget. Suruh mandi berjam-jam sampai menggigil gitu. Oh. Yang itu, yang mandi lumpur itu, yang sampai berjam-jam, ibu-ibu. Iya Pak, benar. Saya bingung malah banyak yang ngasih gift lagi. Aduh, kasihan tahu ibu-ibunya. Waduh. Iya, kasihan banget saya. Itu saya bingung yang kayak gitu kenapa banyak orang yang nonton ya? Nah, itu Pak, makanya saya juga bingung. Oh, kasihan. Iya, Pak. Kalau kayak gitu bisa kita laporin enggak sih ke polisi? Maksudnya setidaknya ya biar ditegur gitu untuk bikin kontennya nggak harus kayak gitulah. Kalau itu kurang tahu sih Pak, tapi kalau udah melenceng mah ya. Iya, bukan niat untuk gimana-gimana, cuman ya mungkin kita akan tegur aja kali ya. Nah benar Pak, lebih baik kayaknya ditegur dulu aja deh orang. Oke deh. Iya, coba kita cari tahu aja tempat live-nya di mana. Oke, siap-siap. Iya Pak, yang begini nggak bisa dibiarin Pak, kasihan ibu-ibu yang menggigil tapi yang betul punya tuh, betul ya, betul kaya. Yang kayak gini jangan jadi tren. Ya story yang beli bawa barang-barang. Tidak, kalian lanjut Pak. Aja lanjut ya kerjanya. Oke Pak, siap-siap. Oke siap, oke. Guys, jadi Michael akan nunggu temennya dulu ya. Aduh, sekarang lagi rame banget itu ngomongin yang konten mandi lumpur, mandi ini, mandi itu. Aduh, pusing saya. Kenapa orang melakukan hal seperti itu gitu teman-teman? Ya, oke lah kita kerja dulu ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa di waktu berikutnya. Oke teman-teman, jadi kali ini Michael mau pergi ke tempat yang live-live sering mandi lumpur, mandi apalah itu namanya ya. Pokoknya dia mau coba langsung negor ke orangnya langsung ya teman-teman. Karena apa ya, kasihan juga gitu guys, orang tua disuruh mandi sampai berjam-jam, 3 jam, 4 jam ya kan. Itu kan bisa masuk angin gitu. Kita kita berendam 1 jam aja di air dingin kayak gitu bisa bikin masuk angin, apalagi ini berjam-jam ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau nyamperin aja Michael nih, mau nyamperin si yang punya akun ya teman-teman. Mungkin dia kalau dilihat sih dia lagi live teman-teman. Di akunnya lagi live teman-teman. Jadi kita langsung samperin aja dan kita Bang Michael udah dapat lokasinya di mana. Oke, kita langsung jalan aja guys. Aduh guys, apa yang ada di pikiran kalian tentang konten seperti itu guys, kayak mandi, maksudnya ya memang konten kayak gitu kan kalian boleh berkarya seperti apa aja, cuman kalau misalnya karyanya kira-kira udah merugikan orang, menurut kalian itu bisa dimaklumin atau enggak gitu kan? Karena kalau menurut kita sih ya, walaupun emang kita nggak tahu ya di belakang itu seperti apa atau apa namanya atau bagaimana perjanjian mereka untuk buat konten, si yang mandi atau yang punya akunnya perjanjian seperti apa, cuman menurut Michael sih nggak bagus ya teman-teman ya, dengan seperti itu merugikan banget ya, kasihan aja gitu yang ngelihat apa namanya orang tua mandi sampai berjam-jam kayak gitu kan, kasihan, bisa bikin masuk angin gitu kan ya. Oke, kita langsung ke jalannya aja, kita ke tempatnya aja guys. Tuh Michael menggunakan motor H2 guys, kaliannya kita buktiin ke yang punya akun tersebut teman-teman. Kalau mau sukses tuh ya kerja gitu. Oke, gimana tempatnya guys? Tuh guys, ini guys tempatnya, kalian bisa lihat guys. Guys, woi bener guys, mereka lagi live guys. Waduh, ini enaknya diapain ya? Oke, kita turun bu.
Ayo tap-tapnya Bu. Semua tap-tapnya ayo. Satu gift, Bu, satu ya ampun, goyoran. Kasian banget ini lagi live. Satu gift. Bu, ayo tap-tap. Ini orangnya mana nih? Yang punya akun. Bu, ibu lagi ngapain, Bu? Ayo tap-tapnya semua, tap-tapnya. Udah, Bu, jangan, Bu, dingin ini, Bu. Ya ampun. Ibu dari jam berapa, Bu? Di sini. Udah 2 jam. Oh, udah 2 jam. Udah, Bu. Makasih, Bu. Kok parah sih? Ibu disuruh siapa? Oh, kita kerja sama Mas yang di sana. Tuh, yang lagi santai-santai. Mana? Di mana? Coba saya pengen lihat. Itu tuh yang lagi mantau kita. Mas. Oh, itu dia nih. Wah, bergaya banget, teman-teman. Kalian bisa lihat ini. Ayo, mereka di sini susah payah sampai berjam-jam kedinginan terus banget, guys. Yang ini, guys, ibu-ibunya sampai nggak kuat kali perutnya, guys. Sampai kayak gitu, guys. Ini kasihan banget perutnya, udah masuk angin banget ini. Tapi dipaksa ngonten, teman-teman. Di sini disediain sama namanya handphone sama kamera, teman-teman. Dan yang ini ibunya sedang berendam, teman-teman. Yang ini kasihan banget, guys. Itu udah lemes banget, guys. Aduh, bu. Aduh, kasihan banget. Udah, Bu. Wah, kacau sih. Mas, yang nyuruh konten-konten itu, Mas? Iya, kenapa ya? Ada masalah apa sama Mas? Mereka juga senang hati mau di sini sama saya. Ada Mas, apa? Kenapa Mas nanya ke saya? Mas duluan tiba-tiba datang langsung nanya kayak gitu. Memang ada apa, Mas? Mas masih nanya. Saya kenapa kayak nanya ke Mas kayak gitu? Mas, itu tuh enggak bener, Mas. Itu kasihan banget itu ibu-ibu yang sebelah kanan, sebelah sana yang pakai baju biru itu udah sakit perutnya. Mana? Ini mereka fine-fine aja masih live. Ya tapi harus kasihan lah. Aduh, parah banget sih, teman-teman. Aduh, kalian bisa lihat nih. Tuh. Di sini di sono susah payah ibu-ibunya berendam berjam-jam, dia di sini enak-enakan tuh, guys. Dia punya motor bagus. Dia siapin kasur buat dia, guys. Aduh, di sini ada apa tuh namanya? Ada buah-buahan. Dia minum minuman enak banget. Di sini banyak uang juga. Aduh, Mas tega banget, Mas. Ya terus Mas maunya apa? Saya laporin nih sama polisi untuk datang ke sini ya, Mas ya. Jangan dong, Mas, jangan. Mas ampun, Mas, jangan dilaporin, Mas. Sekarang aja kamu ampun. Kamu tadi udah nantang saya loh. Ya, kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu ucapin. Ya udah, saya harus gimana deh, Mas? Biar saya gak dilaporin ke polisi, Mas. Saya nurut aja deh, gimana, Mas? Ya kalau misalnya gak mau dilaporin ya, di stop gitu, jangan ngelakuin kayak gini ya. Bikin konten yang lain lah gitu, yang lebih menariknya. Seperti apa gitu, jangan, ya boleh menarik tapi jangan merugikan gitu. Ya tapi gimana, Mas, cuman ini doang yang bisa bikin view gede, Mas, dan gift banyak, Mas. Jadi gini deh, saya nggak akan panggil tuh polisi kesini asalkan kamu ikutin apa kata saya. Oke, guys, jadi Michael ini mau kerjain si mas itu, guys. Oke, kita kerjain dia. Oke, guys, jadi kita udah kerjain nih, katanya Bang Michael gak akan laporin dia ke polisi asalkan dia yang live ya sekarang, teman-teman. Kita suruh dia live dengan push up di dalam air berendam. Rasain tuh, Mas, rasain kamu berendam di situ, push up, sit up, sampai rasain berjam-jam. Tuh kasian banget ibu-ibu tuh, udah lemes banget loh. Yang satu minum, ibu udah minum aja, Bu, tenang, Bu. Biar ini urusan saya, Bu. Mas mau makin viral nggak? Nih, makin viral nih, pakai ini nih, Mas. Nih, ditabur bensin, Mas. Oh, ayo. Sini, Mas, saya taburin bensin, Mas. Tuh, ayo, cepat. Biar makin viral, viewersnya biar makin banyak tuh. Wah, tuh, Mas, tuh. Sini saya kasih bensin kamu, Mas. Tuh, ih, pasti viral lah. Wah, ini orang sit up tapi ditaburi bensin, mantap ya. Gimana, Mas, rasanya?
Enak. Aduh. Oke, Bu. Ibu, udah Bu, enggak usah kerja kayak gitu lagi ya, Bu ya. Kasihan tuh. Aduh, lemas banget ini Ibu yang pakai baju biru nih. Iya, Bu ya. Oke, guys. Kita udah kasih pelajaran ke dia orang ya, teman-teman. Oh, biarin biar dia kapok-kapok, guys ya. Makanya Mas, kalau misalnya mau duit ya kerja yang benar gitu, jangan merugikan orang. Oke. Kita akan maju aja. Let's go. Kita akan pulang, Bro. Kita akan kita pulang ya, guys ya. Abang Michael pulang dulu. Oke, teman-teman. Iya, ini udah hari keberapa ya? Aduh, Bang Michael juga lupa. Oke, guys. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan pakai mobil barunya Bang Michael ya. Di mana Bang Michael ini mobilnya udah datang, guys. Jadi mau jalan-jalan nih, guys ya. Ya kita sambil ya minum lagi ya, guys ya. Aus. Enak banget. Seger nih mata bisa naik mobil bagus nih. Oke, guys, kita langsung jalan aja, guys. Mobil baru. Lewatin ya. Mobil baru. Widih, guys, kalian lihat mobilnya warna merah, cakep banget cuy. Mantap jiwa ya, guys ya. Mobil baru, bosku. Kalian bisa lihat ini interiornya, nanti kita lihat dulu ya, guys ya, interiornya kayak gimana ini. Suaranya dengerin dulu nih. Anjat. Radionya juga enak banget, cuy. Radionya. Budi, mobil Babang Michael terbaru gatu. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh, speedometer. Dari GPS juga mantep banget ya, guys ya. Mantap ini, guys. Luar biasa. Jadi ini kita jalan-jalan, mantap. Siap-siap nih mau mandi dulu ya. Tadu. Tuh rame-rame di luar ada apa ya? Kok rame banget depan rumah gua? Wah, depan rumah Michael rame banget, ada apa, guys? Tadu. Waduh. Rame sekali, guys. Aduh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ada apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kok rame sekali? Saya nggak bikin sumbangan di sini. Kita mau ngelamar kerja, Pak. Iya benar. Kita dapat dari website dan juga dari internet. Betul. Kalau ada lowongan kerja. Ngelamar kerja. Buru-buru kesini. Bang Michael kan waktu itu ini yang bikin sayembara online ya, apa namanya? Lowongan online ya. Aduh, wah rame banget, guys. Yang datang, waduh, cewek sebelah sini, oke. Waduh, yang cowok lebih panjang, teman-teman. Oke, macem-macem, teman-teman ya. Alright, oke. Siap. Oke. Wih, ini ada aki-aki juga, cuy. Mau ngelamar, teman-teman. Oke. Oh, banyak banget, teman-teman. Wih, kakek mau ngelamar kerja di sini, mau kek? Aduh, mau jadi apa, kek? Aduh, saya bingung ngasih kerjaannya kalau buat kakek. Aduh, kasihan banget, udah kakek-kakek, tapi ya namanya orang nyari duit ya, guys ya. Cuma penampilannya, kalian pakai bajunya kok begitu, guys? Nggak ada yang gimana gitu nih, kayak gini bagus nih, lumayan nih tuh, ada ya pakai baju-baju formal ya, walaupun pekerjaannya sih sebenarnya cuman di rumah sih. Itulah, kita malumin juga lah, malumin aja. Oke, nggak apa-apa ini. Nggak jadi jalan-jalan deh mau mobil baru. Yaudah, guys, kita urusin dulu pelamar-pelamar pekerjaan di rumah Bang Michael ini ya, guys ya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Ya, teman-teman, sudah di hari ini kita bertemu lagi ya, teman-teman ya.
Jadi Bang Michael udah siap ganteng banget ini, dia mau nyobain mobil barunya ya teman-teman. Aduh, setelah kemarin beberapa hari yang lalu dia mau apa ya, mau nyobain mobilnya, ternyata ada pelamar kerja banyak banget teman-teman ya. Dan ya udah, jadi mau gak mau ngurusin yang lamar kerja dulu aja ya guys ya. Jadi udahlah. Oke, sekarang kita jalan-jalan aja yuk. Babang Michael udah gak sabar sama mobil barunya nih teman-teman. Sebenarnya bukan gak sabar sih, itu kan hasil beli mobilnya Michael hasil beli gabut ya. Yaudah gak apa-apa lah, kita langsung jalan aja bosku. Mantep banget ini mobil i8-nya BMW i8. Let's go, pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk jalan. Waktu itu guys ya, baru mau keluar guys ya kan, mau keluar tapi tiba-tiba banyak banget antrian buat lamar kerja guys. Aduh. Oke guys, let's go. Kita maju aja, kita maju. Eits. Oke, siap. Wah, dimana bentar-bentar. Sini guys. Sini kita tes dulu, test drive. 1, 2, 3, go. Kita lihat kecepatannya 100, tembus 130 gak? Lebih cuy. Mantap jiwa. Nabrak. Udah nabrak aja nih mobil. Mau gak harus dibetulin. Anjabs, enak juga ya belokannya ya. Bagus juga sih bos. Oke, let's go, kita maju terus. Kayaknya enakan Michael habis ini beli jet pribadi kayaknya ya, seru ya. Tembus 158 cuy, luar biasa cuy. 60 cuy, asik. Oke, teman-teman udahlah, segitu dulu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dulu episode 300 hari bersama Bang Michael di GTA 5 ya teman-teman ya. Untuk kalian yang punya saran lagi harus seperti apa lagi kontennya, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya, bye-bye.